Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, bangsa Yahudi itu senang sama Nabi Muhammad. Bahkan ketika mereka lagi perang sama kaum-kaum Arab yang lain di Jazirah Arab, itu mereka mengancam kaum-kaum Arab bahwasanya bahkan ada Nabi akhir zaman. Kalau Nabi itu sudah diutus, kita dibakar menangi kalian, ya, dan kalian pasti akan kalah soalnya kami sama Nabi. Akhirnya ketika Nabi Muhammad lahir dan diutus di bangsa Arab, dari kaum Arab tidak mau iman. Kenapa tidak mau iman? Karena mereka mengira bahwasanya, jadi dikira sama mereka Nabi akhir zaman itu dari Yahudi juga, bukan dari bangsa Arab. Jadi hasud, tidak teman sama bangsa Arab. Kenapa? Karena Nabi dilahirkan dari bangsa Arab, akhirnya tidak mau iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Kata Allah,